Bapak ini kan TNI, mengayomi rakyat, ya. Jadi kenapa Bapak melarang masyarakat memakai transportasi online? Harus jalan kaki ke sana dulu. Seorang prajurit TNI terlibat perdebatan dengan oknum sopir taksi online di Bandara Hang Nadim. Dilihat dari perdebatan yang terjadi, diduga sopir taksi online menyalahi aturan dan kesepakatan yang telah dibuat, yaitu taksi online hanya boleh menunggu di luar parkiran bandara dan tidak diperbolehkan menjemput penumpang langsung ke bandara. Peristiwa terjadi di sekitar area Bandara Internasional Hang Nadim Batam, di mana driver online menjemput penumpang tidak pada tempat yang sudah ditentukan. Hal ini kemudian membuat sopir bandara protes lalu menegur sopir taksi online yang mengaku bagian dari Satgas Komando. Melihat perdebatan ini, anggota TNI mencoba menengahi dan melerai, tapi oknum taksi online terus ngotot dengan pendapatnya, merekam dan mengancam memviralkan kejadian tersebut di medsos. Saya salah satu satgas di komando, Pak. Ketua kami mah. Enggak, Bapak kapasitas Bapak sebagai apa ini? Saya video ya. Bapak ini kan TNI, mengayomi rakyat, ya. Jadi kenapa Bapak melarang masyarakat memakai transportasi online? Harus jalan kaki ke sana dulu. Aturan dari mana? Mana buktinya aturannya, Pak? Saya enggak ikut rapat, cuman saya sampai di situ karena dibatasi. Nah. Enggak ada, Bu. Nah aja, Bu. Kalau Bu. Nah aja, Bang. Biar aja. Nah. Udah jelas enggak boleh kalau taksi siap melalui aplikasi. Bapak namanya siapa? Bapak Guntur ya? Bang, udahlah Bang, tahu usahlah Bang kayak gitu. Iya. Bang, dari dulu Bang kita ini ada perjanjian, Bang. Perjanjian mana? Bukan masa perjanjian, kita di sini ada undang-undangnya, Bang. Undang-undangnya mana? Abang jangan bikin premanisme, Bang. Loh, kok, dari dulu. Kok malah aku yang premanisme pula. Kami di sini punya izin, Bang. Iya. Punya izin. Kami bisa. Dari dulu kalian mau kok di sana. Kenapa sekarang? Saya bayar pajak. Saya bayar pajak. Oh, kami pun saya enggak tahu, Bang. Bertapa. Iya. Kau itu namanya kau pencuri. Pencuri dari mana? Duh, kami di sini punya undang-undang kok. Ada nasihat kok. Ya, coba buktikan sekarang, Bang. Undang-undangnya mana? Undang-undangnya mana? Tunggu dulu. Undang-undangnya mana? Sama Abang dulu. Undang-undangnya mana? Sama Abang dulu. Kenapa kawan-kawanmu mau di sana ngantri? Kenapa kau asli menjemput penumpang gitu aja? Jangan kayak gitu, Abang. Abang jangan bikin premanisme sama kami. Jangan kayak gitu Abang sama kami. Ya siapa? Abang potongkan aja aku. Gak apa-apa. Ya udah gak apa-apa. Kau share.